and Miss Grand International 2016 is Indonesia. Now this means it for any reason. Part 2, update persiapan karantina Miss Grand International 2022. Hai pageant lovers, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini, Mimin akan mengupdate persiapan karantina Miss Grand International yang diadakan di Indonesia. Sebelumnya, Mimin sudah pernah membahas persiapan karantina pada part pertama. Kalau kalian belum nonton, silakan ditonton ya di video ini. Bagi yang sudah menonton, terima kasih untuk kalian. Beberapa hari lagi, karantina MGI 2022 akan mulai dilaksanakan di Bali, Indonesia. Pada video sebelumnya, persiapan yang spektakuler sudah kita bahas, mulai dari tempat pelaksanaan karantina hingga tempat yang akan digunakan pada malam final Miss Grand International 2022. Berikut beberapa tambahan informasi untuk perhelatan Miss Grand International 2022. Miss Grand International 2022 Production akan memakai tim profesional dari Indonesia dan Thailand. Dua, sportwear akan dibuat oleh dua desainer Indonesia, yaitu Didit Maulana dan Iwan Tirta. Sportwear competition, di mana sportwear competition tersebut saya juga melibatkan desainer ternama Indonesia. Jadi saya berkolaborasi dengan Didit Maulana dan juga Iwan Tirta. Jadi sportwear competition tersebut, bajunya itu dirancang khusus oleh desainer yang memang memiliki ciri khas kain Nusantara. 3. Panggung MGI akan memiliki tangga-tangga di desain belakang panggung. Press conference MGI 2022 sampai saat ini belum dilaksanakan dan masih menunggu konfirmasi dari Mr. Nawat selaku Presiden Miss Grand International Organization. 5. Para peserta akan diberi gift berupa satu box Golden Wisdom Package Kosmetik dari Ivan Gunawan Kosmetik. Konfirmasi oleh koreografer MGI bahwa panggung, pencahayaan, dan sound akan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. 7. Secara resmi, Mr. Nawat telah merilis crown terbaru Miss Grand International 2022 edisi keempat beserta dengan crown runner-up. Semua kru akan melakukan rehearsal di panggung utama bersama para finalis agar pertunjukan yang disiarkan berjalan maksimal.
kostum dengan mengenakan kostum kemenangannya, yaitu Ibu Pertiwi pada tahun 2017. Beberapa kontestan sudah berada di Indonesia, salah satunya ialah Miss Grand Guatemala yang telah mengunjungi Masjid Istiqlal, Monas, dan Kedubes Guatemala untuk Indonesia. Andina telah tiba di Bali dan bersiap untuk karantina MGI 2022. Vote untuk dinner with Mr. Nawat telah dimulai dan akan dipilih 10 orang pemenang dengan vote tertinggi. Sebanyak 72 peserta akan berkompetisi di Miss Grand International 2022. Official schedule MGI 2022 telah dirilis dan kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober hingga 1 November 2022. Nah, itulah tadi beberapa update persiapan yang bisa Mimin rangkum kali ini. Sampai bertemu di update-update selanjutnya.